Pengalaman aku sih awalnya sih sebenarnya takut banget karena dengar-dengar ada side effect-nya, ada pusing, ada demam, semua udah lama nggak vaksin kan. Setelah vaksin ternyata nggak ngerasain apa-apa loh, nggak ada side effect-nya, nggak demam, nggak pusing. Saya ingin divaksin karena ingin terhindar dari COVID-19. Pengalaman saya sebelum dan sesudah vaksin tidak merasakan apa-apa. Ayo teman-teman kita vaksin. Saya mau divaksin karena vaksin berguna untuk meminimalisasi penularan infeksi COVID-19. Setelah saya divaksin, saya merasa agak capek, tapi selain itu saya biasa-biasa aja. Untuk yang lain, ayo vaksin agar pandemi ini cepat selesai. Gak serem kok. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.